banyak, ada juga Supriyadi dari Jerang yang cukup lama berada di bawah bendera provinsi Bekasi dan tak pada kesempatan sore hari ini. Ya, saudara penonton kita sepak bola, Kang Pengadil sudah terlihat dari ruang ganti Stadion Gelora, artinya saat lagi kick-off di babak yang pertama akan segera digulirkan. Kick-off perguruan tiga. Baik saudara, pertandingan babak yang pertama perguruan tiga kebesaran kedua gagakan yang ke-12 tahun 2024 beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan di Stadion Gagal Tidak. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesempatan sudah kami dapati. So data yang turun dengan jersey biru celana putih dengan dan itulah saudara penonton daftar nama susunan pemain beserta pemain yang sementara diparkir di fans atau bangku cadangan baik dari kesempatan Sucata ataupun lawannya kesempatan Arwana. Dan dalam kondisi cuaca yang cukup bersahabat dan juga cukup jatuh kita rasakan terjadi pada sore kali ini pada pertandingan lanjutan perguruan tiket kebesaran kedua turnamen Jadrakat yang ke-12 tahun 2024. Bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan saudara kesempatan Singkatan ada pada posisi sebelah kanan tempat saya melaporkan. Sementara kesempatan Arwana pada posisi sebaliknya. Kepada penonton yang sudah bergabung dapat menyaksikan baraja pertandingan kali ini tidak terkecuali Pos Pusat Rata Putra yang juga pada sore kami hadir di Stadion Gajah Cinta. Ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Ditemani Wahyu Ardiansa, babak yang pertama bergulir dan kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Sukata. Membangun serangan-serangan kita saksikan pemain kesebelasan Sukata dari kaki Fakri. Fakri berikan umpan kepada Isan. Isan dalam bola kepada kompatriotnya. Kembali ke kurang kalau dilakukan pemain kesebelasan Sukata. Penguasaan bola kita saksikan saudara dikuasai oleh pemain kesebelasan Sukata. Kita lihat saudara penonton dari kaki Supri. Supri bekerja sama berikan kepada rekannya Ozan. Masih kita saksikan saudara kembali kesebelasan Sukata. Membentuk titik kiri pertahanan kesebelasan Arwana. Dan kita lihat berhasil diantisipasi. Masih datang kembali gempuran kesebelasan Sukata. Dari kaki Diki, Diki berikan umpan kepada rekannya. Tetapi sangat disayangkan gempuran yang dilakukan pemain kesempatan Sukata gagal. Lemparan ke dalam kembali terjadi. Tidak saksikan Sukata mendapatkan peluang berat. Tetapi bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesempatan Arwana. Baik berbagai serangan dilakukan terus oleh pemain kesempatan Sukata. Tetapi tembakan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh pemain kesempatan Sukata Barat masih melebar dari titik sasaran dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Arwana, penjaga gawang Arwana kita saksikan jaga yang dipastikan akan tampil sangat sibuk pada pertandingan kali ini menakar kesulitan para pemain kesebelasan Sukata. Kembali kita lihat sebuah antisipasi yang kurang cermat datang kembali gempuran dari kesebelasan Sukata berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Arwana. Kembali dia berhasil mencuri bola sekarang dilakukan kesebelasan Sukata. Baik licinnya medan pertempuran nampak benar-benar memberikan kendala dan juga sedikit menjadi permasalahan bagi para pemain yang bertanding kali ini. Stadion Gajah Cinta yang memang cukup sibuk untuk bisa terus melangsungkan event sepak bola. Karena selain turnamen Gajah Cup yang berat berlangsung, ada juga event sentra Indonesia Premier League yang juga berlangsung dan dilaksanakan di Stadion Gajah Cinta. Dan kali ini tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Sukata akan terjadi dari keempat kuartalan permainan kita lihat Papi yang akan bersiap melakukan eksekusi kritik, melakukan
sudah, tetapi kita lihat bola berhasil diantisipasi dengan baik. Patrick kembali kita saksikan gelandang timnas serang-serang yang kini memperkuat kesebelasan Sulkata. Tercetak gol ke dalam TDT di laga final yang lalu. Kita lihat mengetuk dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Allah. Dan akhirnya saudara bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Arlana dan tercek dilakukan kesebelasan Arlana. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. Pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Arlana sudah berada pada posisi offside. Yang saudara penonton gol Arlana keramik sendiri nampaknya masih cukup tegang menyaksikan kesebelasan Arlana yang kini sedang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Sulkata. Yang finalitas saudara menjadi salah satu kontestan yang juga siap meramaikan penyelenggaraan turnamen Jakarta yang ke-12 tahun 2020. Tetapi bowling yang dilakukan tentunya sudah menguntungkan kesebelasan Arlana karena kesebelasan Sulkata salah satu tim yang kini juga membuat sebagai tim yang sangat melakukan jumlah 3 sepak bola tangkap menjemput ke paling berbahaya. Yang kita lihat saudara penonton gol akhirnya diserahkan pemain kesebelasan Sulkata dari kaki Inyong lewat sebuah akselerasi yang cukup baik. Meskipun dari sudut yang sempit tetapi kita lihat Inyong berhasil menempatkan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Arwana Jaga. Dan akhirnya bergetar saudara dari gawang dari kesebelasan Arwana dan mengubah kedudukan 1-0 kemudian kesebelasan Sulkata atas lawannya kesebelasan Arwana pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung. Dan kembali ambisi para pemain kesebelasan Sulkata untuk bisa mencetak gol terusan ke gawang kesebelasan Arwana. Mereka lakukan dari seperempat lapangan pertandingan berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan kesebelasan Sulkata dari kaki pemain mereka. Kita lihat saudara Rohman berikan kepada Inyong tercetak gol bagi kesebelasan Sulkata. Umpan balik yang berhasil diantisipasi tetapi pergerakan bola yang keluar meningkatkan lapangan pertandingan ini berakhirkan serangan penjuru bagi kesebelasan Sulkata. Sepak pojok saudara kita saksikan bagi kesebelasan Sulkata. Rohim yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru mundur beberapa langkah melakukan sudah bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Jaga. Jaga bekerja sama berikan kepada rekannya kembali tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan Arwana. Kandas di tengah lapangan pertandingan Sulkata kembali mendemonstrasikan tekanan berhasil diantisipasi dan super dari sektor lain. Saudara penonton, sebuah pressing bola yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Sulkata Odang tetapi masih lemah dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Jaga. Dan kita lihat saudara penonton satu cedera yang memang sedang terus dievaluasi oleh FIFA apakah masuk sebagai sebuah agenda cedera. Cedera yang dialami oleh pemain yang bertanding pada kondisi lapangan BC, cedera yang dalam sepak bola dikenal dengan istilah tulipan. Obatnya sangat gampang, cuma disiram air, maka cedera tulipan tersebut akan sembuh. Kita nantikan benar saja, langsung berguyur air, maka penjaga gawang kesebelasan Arwana. Presiden FIFA sendiri sedang membahas apakah tulipan akan masuk sebagai agenda cedera serius atau mungkin hanya akan terjadi pada pertandingan kali ini. Dan kita kembali ke pertandingan saudara, bola kini dalam penguasaan penjaga gawang kesebelasan Arwana Jaga. Jaga lepaskan umpan melambung ke tengah lapangan pertandingan berhasil diamankan dan kembali kita saksikan Sulkata membangun serangan berbahaya.
dialtium oleh pemain bertahan dari kesebelasan Arwana dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesebelasan Arwana di dalam tiga terjadi oleh waktu kali Kulkata lakukan sudah dan kembali sebuah manuver dilakukan membentuk pemain bertahan kesebelasan Arwana datang kembali kumpulan dari kesebelasan Kulkata benar-benar tampil menggiring para pemain kesebelasan Kulkata mengepung setelah lapangan pertandingan para pemain kesebelasan Arwana bahkan sang penjaga gawang Kulkata M. Irfan sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak ibarat orang dagang gol pamulari kita nantikan belum ada ancaman berbahaya yang dilakukan penjaga gawang kesebelasan Kulkata berbeda dengan sang lawan kita ketiga menjaga dari kesebelasan Arwana yang sudah harus merelakan keperlawanan jalannya direnggut oleh para pemain kesebelasan Kulkata. Kembali kita lihat Kulkata tampil merekam dari kaki pemain mereka saudara Iki bekerja sama kepada Inyong dalam bola berikan kepada tempat Yotel Rohim Rohim kepada Rohman Rohman kepada Inyong kembali bola berhasil diarahkan oleh pemain bersatan dari kesebelasan Arwana. Kembali Ojan berhasil melakukan sebuah antisipasi dan akhirnya sebuah keputusan yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Kulkata dengan mengajak pemain penjaga gawang M. Irfan untuk setidaknya menghilangkan ketegangan otot yang didapatinya. Kembali kita lihat sebuah gempuran dilakukan kesebelasan Kulkata, sebuah gempuran tetapi terkata di atas genangan air dan selamat sementara ini pertandingan kesebelasan Arwana. Kembali gempuran dilakukan pemain kesebelasan Arwana. Oh, miskomunikasi dialami pemain kesebelasan Arwana dan akhirnya gagal untuk bisa mengancam gawang dari kesebelasan Kulkata. Kembali kita saksikan dari kaki Rohman. Rohman bekerja sama kepada Dara. Dara kepada Tafi. Bakri dalam bola berikan kepada Rohim. Lebar kepada Inyong bekerja sama berikan kepada Inyong. Hampir saja kita saksikan sebuah tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan Kulkata tetapi beruntung bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok saudara Kulkata sudah saksikan bagi kesebelasan Kulkata akan terjadi. Kita nantikan kesempatan untuk mencetak gol pengganda sudah bagi kesebelasan Kulkata dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru berbahaya. Mas Dilma, sebuah usaha yang dilakukan pemain dari kesebelasan Kulkata dan kemarin kesebelasan Agam FC Turki adalah tim yang berhasil melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan lawannya kesebelasan Poker dalam adu tendangan penalti. Kali ini kita lihat saudara perebutan tiket ke putaran kedua dadakan yang ke-12 tahun 2024 yang mempertandingkan kesebelasan Kulkata dengan kesebelasan Arwana terus bergulir dengan kumpulan 1-0 kesebelasan Kulkata atas lawannya kesebelasan Arwana. Dan kembali kita lihat bola kiri dalam kekuasaan Ojan. Ojan bekerja sama berikan kepada rekannya kembali angkat bola berikan kepada Robin berhasil melepaskan diri berbahaya tidak mau ambil resiko pemain bertahan dari kesebelasan Arwana dalam usaha mereka untuk menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Kulkata. Datang kembali kesempatan dan peluang kesebelasan Kulkata dalam eksekusi tendangan penjuru. Sangat disayangkan kita lihat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang gagal dimaksimalkan dengan baik oleh pemain kesebelasan Kulkata. Yang setelah penonton di pinggir lapangan nampak persiapan untuk melakukan perubatan dilakukan oleh kesebelasan Arwana pada pertandingan babak yang pertama ini. Karena bagaimanapun demikian formula atau yang saudara penonton anti formula harus bisa ditemukan oleh manajer tim dari kesebelasan Arwana untuk mengantisipasi pergerakan para pemain kesebelasan Kulkata. Thank you.
pertandingan babak yang pertama ini, seluruh pemain kesebelasan seluruh tata pergerakannya seperti apotek duduk alias tidak ada obatnya. Dan kali ini sebuah peluang bagi kesebelasan seluruh tata untuk bisa mencetak gol pengganda. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan bebas. Para yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan seluruh tata, kita nantikan mundur beberapa langkah. Lakukan sudah! Saksikan kesebelasan Sulkata dan pergantian pemain dari kesebelasan Arwana. Nomor punggung 11 Irman dari kesebelasan Arwana masuk oleh nomor punggung 93. Baik setelah sebuah gol tembakan bebas yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Sulkata dan akhirnya membuka kedudukan sementara pada pertandingan babak yang kedua. Pada babak yang pertama dengan skor 2-0 tujuan kesebelasan Sulkata atas lawannya kesebelasan Arwana. Yang kita lihat saudara, gol kembali bersarang ke gawang kesebelasan Arwana dan kembali kesebelasan Sulkata melakukan penguasaan bola dari lini pertahanan mereka. Barang pencetak gol kedua bekerja sama dengan kepada Rocky. Terima kasih genangan air yang berada di lini pertahanan kesebelasan Arwana datang kembali ke ukuran kesebelasan Sulkata yang memang terus berusaha untuk menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang kesebelasan Arwana. Kembali kita lihat dari kaki ini melebar kepada Inyam, crossing cantik kita lihat sudah. Bola kini dikuasai oleh Rotman, barang kembali melepaskan sebuah tembakan. Ini terjadi perebutan bola Mas Yilman dan bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Arwana. Jaga yang harus rela gawang yang dikawalnya bergetar untuk yang kedua kalinya pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan bersama saudara kembali para pemain kesebelasan Arwana. Nampak masih belum berhasil untuk bisa melepaskan diri dari para pemain kesebelasan Sulkata. Rokman crossing cantik, berbahaya, dan ini Inyom Rokin menyala dana. Kelamaan saudara, terlalu memanjakan bola para pemain dari kesebelasan Sulkata dan akhirnya peluang emas 99.9% yang semestinya bisa menghadirkan gol gagal dimaksimalkan para pemain kesebelasan Sulkata. Yang pertandingan yang sangat berat sebelah kita rasakan terjadi di babak yang pertama ini, di mana setelah pengalaman pertandingan terkurung para pemain kesebelasan Arwana atasan lawan kesebelasan Sulkata datang kembali kumpulan dari Taki Rotman masih melebar sebuah tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Sulkata. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian 2-0 keunggulan sementara kesebelasan Sulkata atas lawannya kesebelasan Arwana. Mungkin itulah kata yang tepat menggambarkan seorang pemain kesebelasan Sulkata yang mendapatkan bola hasil pemberian pemain kesebelasan Arwana. Akhirnya tanpa kesulitan, kesebelasan Sulkata berhasil menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang kesebelasan Arwana. Sebuah bola hasil pemberian pemain pertahanan kesebelasan Arwana, kita nantikan surat telepon gareng dimaksimalkan dengan baik oleh Diki untuk bisa menambah pundi-pundi gol kesebelasan Sulkata pada pertandingan babak yang pertama ini. Bola nemu sekarang, bola nemu hasil
hasil umpan yang kurang cerdas yang dilakukan pemain kesebelasan Arwana, dan akhirnya tim membawa kesebelasan Sulkata leading 3-0 atas lawannya kesebelasan Arwana. Mari saudara kembali ke lapri, Sulkata tampil sangat menggila pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana kita saksikan unggul 3-0 tidak melihat para pemain kesebelasan Sulkata menunjukkan tergagal serangan mereka. Datang kembali ke perang barang, pencetak gol kedua bagi kesebelasan Sulkata, berhasil menguasai bola, crossing Datin, dan kembali kita saksikan dari Datin Tigi, berhasil diantisipasi pemain pertahanan dari kesebelasan Arwana, serangan balik yang gagal. Kembali kita lihat terjadi perebutan bola, dimenangkan oleh pemain kesebelasan Arwana, umpan lebar berikan kepada Ona. Sebuah sliding tackle yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Sulkata. Datang kembali kumpulan dari kaki tinggi, melebar berikan kepada Rohman, tetapi gagal kerjasama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sulkata. Benar-benar sebuah perjuangan dan juga pertarungan yang sangat berat dialami kesebelasan Arwana pada pertarungan kali ini. Dan kembali kita lihat secara selonjong kesebelasan Sulkata terus mendemonstrasikan tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Arwana, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kiri kita lihat Gareng, masih Gareng kuasai bola. Kurang cermat umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Arwana, dan kembali Sulkata mendemonstrasikan tekanan umpan panjang roving kepada saudara kembarnya Rohman, tetapi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar dari kotak lapangan pertandingan. Sebagai sponsor resmi turnamen Ganda Cup yang ke-12 tahun 2024, Bos Arwana Keramik juga sebenarnya bisa mendatangkan para pemain dengan tipikal apapun, tetapi beliau lebih fokus untuk menjadi sponsor dan juga untuk memberikan pengalaman dan juga sebuah pengalaman berharga bagi para pemain kesebelasan Arwana pada pertandingan kali ini. Sangat disayangkan sang lawan kesebelasan Sulkata memang bisa dikatakan merupakan lawan yang cukup berat, apalagi bertanding dalam kondisi medan pertempuran yang juga sangat berat seperti ini. Sehingga nampak para pemain kesebelasan Arwana yang mungkin menjadikan sepak bola sebagai rutinitas untuk menghilangkan kejenuhan mereka, nampaknya sangat terasa pada pertandingan kali ini. Sangat berbeda dengan para pemain kesebelasan Sulkata yang memang notabene merupakan para pemain pesepak bola aktif, bahkan beberapa di antaranya merupakan pemain pro. Sebut saja seorang Bahri yang merupakan gelandang dari tim Perserang, dan beberapa pemain lainnya yang juga masih aktif bermain sepak bola. Yang saudara penonton, kita nantikan kembali sebuah perjuangan yang cukup berat tidak bagi kesebelasan Arwana pada pertandingan babak yang pertama ini. Kembali kiri Bahri melebar berikan kepada kompatriotnya saudara Damar Teguh waktu dapat Isan bekerja secara berikan kepada rekannya Inyong, meski Inyong berhasil diantisipasi dengan baik. Datang kembali kumpulan dari kesebelasan Sulkata, kita saksikan dari kaki Maujan, masih Maujan bekerja secara berikan kepada rekannya Iki, tetapi salah pengertian terjadi dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Arwana, kita nantikan akan terjadi sekarang. Tony yang bersiap melakukan login bekerja sama berhasil diamankan oleh Kaujan, datang kembali kumpulan dari penalapangan pertandingan, tetapi bola berhasil dipotong oleh para pemain dari kesebelasan Sulkata dan akhirnya kembali membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hujan yang mengguyur stadion Gajah Kidam nampak sudah sedikit reda, dan cuaca sahdu pun sedikit berubah menjadi panas. Berulang tiket keputaran kedua terus terguyur dengan keguguran 3-0 kesebelasan Sulkata, dan kembali ambisi untuk menambah pundi-pundi gol dilakukan kesebelasan Sulkata, berhasil diantisipasi dengan baik. Datang kekurangan kesebelasan Arwana
garis keempat lapangan permainan mereka tetap di pressing, tetap kembali dilakukan serang. Kita saksikan kini bola dalam kekuasaan Inyong, mencetak gol pertama bagi kesebelasan Sundata. Masih kita saksikan bersama, berbahaya Manjala saudara. Kita lihat kembali pertandingan babak yang pertama, demonstrasi tembakan keras dari wajah penalti. Cekati masih mengenai mistar kawalan penjaga gawang yang dikawal oleh Jaka, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Arwana. Tembakan gawang bagi kesebelasan Arwana, kita nantikan Jaka menginstruksikan kompatriotnya untuk melakukan tendangan gawang yang didapat di kesebelasan Arwana. Lakukan sudah, tetapi lagi-lagi bola berhasil diantisipasi dan juga dikuasai kembali oleh para pemain kesebelasan Surakarta. Bekerja sama berikan kepada Rohman, Rohman kepada rekannya Rohim. Masih kerja sama dilakukan pemain kesebelasan Surakarta. Dari Kasim Fahri bekerja sama kepada Maulian, masih Maulian dan bola kepada kompatriotnya. Kita saksikan secara proses kerjasama dilakukan para pemain kesebelasan Surakarta. Tertahan di atas genangan air, tetapi bola kembali terkulit lagi. Umpan yang kurang cerdas kita lihat setelah dilakukan pemain dari kesebelasan Surakarta, dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Keunggulan 3-0 yang tampak sedikit membuat para pemain kesebelasan Surakarta menghentikan penalpas serangan mereka. Kini pertandingan kesebelasan Arwana, mereka tentunya tidak lagi terbebani dengan ambisi untuk bisa mencetak gol berikutnya. Berusaha menyerang dan mencetak gol, mungkin itulah para pemain yang dilakukan para pemain kesebelasan Surakarta. Tetapi kita lihat diri usahakan mereka sementara terserah karena pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan Surakarta Rohim. Tembakan bebas sudah kita saksikan, Iman bersiap melakukan sudah angkat bola berlaku ke seperempat lapangan permainan, berhasil diamankan Ojan. Ojan bekerja sama berikan kepada Isan, Isan kepada Bara, masih Bara bekerja sama berikan kepada Rohim. Apa yang terjadi? Sang pengadil meniup kritik, kita masih menantikan. Gol dilakukan dan kini bola dikuasai Bahri. Desa berikan kepada penjaga gawang M. Irfan. M. Irfan berikan kepada Paulian. Ya saudara, kita saksikan kembali kini Surakarta membangun serangan dari kaki Isan. Isan berbola berikan kepada Inyong. Masih kita lihat saudara Proton Isan terbuka lengkrak dari sisi kiri pertahanan kesempatan Arwana. Sebuah umpan tarik yang masih lemah dilakukan pemain kesempatan Surakarta. Datang kembali ukuran berhasil diamankan dan kini serangan baik dilakukan kesempatan Arwana. Dari tengah lapangan pertandingan Joang masih kuasai bola dan bola berikan kepada rekannya. Tetapi lagi-lagi kepulangan umpan yang dikirimkan oleh pemain dari kesempatan Arwana, dan akhirnya selamat sementara ini pertahanan kesempatan Surakarta. Bara bekerja sama kepada Rohman, kita saksikan Surakarta kembali melakukan kekurang, melebar berikan kepada Iki, Iki dalam bola berikan kepada kompatriotnya, kita saksikan Isan, masih Isan, masih Isan, oh! Isan seorang pemain bertahan pun sangat berluasa melakukan tamasya di pertahanan kesebelasan Arwana tanpa ada pressing ketat dan juga inisiatif untuk bisa menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Isan. Dan kini tembakan gawang bagi kesebelasan Arwana sudah dilakukan, kembali berhasil diantisipasi. Kita lihat terjadi perebutan bola dimenangkan kembali oleh kesebelasan Arwana. Jatuh kembali diganti pemain kesebelasan Surakarta. Kita saksikan sekarang meledak dari kiri pertahanan kesebelasan Arwana, bola kiri dalam kekuasaan Rohim. Rohim bekerja sama kepada Isan. Kita lihat kembali Inyong kepada Isan. Masih Isan, terjadi perebutan bola tetapi berhasil diantisipasi. Masih terjadi perebutan bola sengit di pertahanan kesebelasan Arwana. Cukup
baik Julian Yuprana dan pemain kesebelasan Sukata kembali datang ke Pura Norman melebar berikan kepada kapten tim mereka Diki, Mas Diki, Mas Diki. Terlalu tajam dan akhirnya bola berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Arwana. Kembali umpan yang berhasil diamankan dengan mudah oleh lini pertahanan dari kesebelasan Sukata. Yang sekarang kembali dari kaki Isan, hebat tanpa kawalan kita lihat pemain kesebelasan Sukata. Masih Isan berdribel bola dari kiri pertahanan kesebelasan Arwana. Sebuah sundulan kepala berhasil ketis terjaga gawang Arwana. Datang kembali Rahman bekerja sama kepada Bara. Bara terbuat kepada Fahri. Bara kembali. Oh, cukup baik Diki. Masih kita lihat saudara dari kaki Diki. Kapten yang cukup baik. Pergantian pemain beliau. Beliau nomor 731. Yang nomor 731 dari kesebelasan Arwana keluar, masuk DD nomor 88. Empat gol sudah terjadi kegalan kesebelasan Arwana di babak yang pertama ini. Dan kita lihat sekarang kali ini pemain kesebelasan Sukata Rahman mencatatkan dirinya di babak gol. Sudah masuk kotak. Rio 31 dari kesebelasan Arwana keluar. Masuk DD nomor 88. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali 4 gol sudah bersarang ke gawang kesebelasan Arwana di babak yang pertama ini. Dan kita lihat saudara kembali puncak-puncak gol yang dimiliki kesebelasan Sukata berhasil mereka tambah pada pertandingan babak yang pertama. Dan kita nantikan kembali tendangan atau umpan kiriman yang dilepaskan pemain kesebelasan Sukata. Hanya jatuh dan memasuki lini pertahanan mereka. Kita lihat saudara dari kaki M. Irfan bekerja sama berikan kepada rekannya kembali Bara kepada Rahmat. Rahmat tumpah terobosan kepada Iki. Mampukah Iki kuasai bola? Gol saudara Proton Rem pemain dari kesebelasan Sukata Iki dan akhirnya gagal untuk bisa melakukan penguasaan bola dengan baik dan kini melanjutkan tendangan gawang bagi kesebelasan Arwana. Tendangan gawang kita lihat bagi kesebelasan Arwana. Alek melakukan sudah lagi-lagi jatuh di kaki pemain kesebelasan Sukata. Bakri, masih Bakri kuasai bola, berikan umpan kepada Perujan. Masih Ojan berbola kepada Inyong. Inyong bekerja sama berikan kepada Isan. Berbahaya. Kita lihat saudara penonton, sangat kasihan saya melihat penjaga gawang dari kesebelasan Arwana jatuh pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana benar-benar terus merasakan gempuran bertubi-tubi yang dilakukan para pemain kesebelasan Sukata. Dan kembali kita lihat kesempatan-kesempatan Sukata untuk bisa menambah rekening gol mereka lakukan. Sepak pojok Fahri berhasil diamankan dengan baik. Bara menyala. Oh, kali ini Mas Yulma tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Sukata. Datang lagi kita lihat bersama-sama saudara Rohim getting bola sejenak aja. Oh, melambung dari titik sasaran
pukulan kepala yang dilakukan pemain kesebelasan Surkata. Bak mendapatkan bulian beruntun di musim bulian. Ini pertahanan kesebelasan Arwana dan juga penjaga gawang Arwana pada pertandingan babak yang pertama ini. Bertahan yang sangat luar biasa. Rupa serangan bertubi-tubi yang terus dilakukan kesebelasan Surkata. Kita lihat jangan beruntung saja sedang on fire pada pertandingan kali ini. Terlepas dari 4 gol yang bersarang ke gawang yang dikawalnya, kita lihat penampilan penjaga gawang kesebelasan Arwana ini juga tampil sangat luar biasa. Kembali jempulan dilakukan saudara dari Tafir Rahman, diantisipasi dan kiri kesebelasan Arwana dari seperempat lapangan pertandingan salah umpan terjadi perebutan bola yang cukup sengit dijauhkan oleh pemain pertahanan kesebelasan Arwana. Dan kita lihat kiri bola dikuasai oleh pemain kesebelasan Surkata. Umpan panjang kepada Isan, berhasil kontrol bola Isan, masih Isan diautin oleh pemain pertahanan kesebelasan Arwana. Datang kembali kesempatan saudara Broker dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Surkata. Para yang akan bersiap melakukan eksekusi serangan penjuru dan tidak bersama saudara akankah serangan penjuru yang akan didapati kesebelasan Surkata berhasil merangkak gol kelima bagi kesebelasan Surkata. Kita nantikan saudara Prokendara bersiap melakukan eksekusi serangan penjuru. Kembali masih terjadi perebutan bola. Kita lihat Diki bekerja sama dengan kebalikannya, masih berbudel. Dan kita lihat saudara penonton cukup sengit perebutan bola di kotak penalti Arwana diautin oleh pemain bertahan kesebelasan Arwana. Dan kembali masih datang kumpulan kesebelasan Surkata dalam situasi lemparan ke dalam yang akan mereka dapati. Diki bekerja sama dengan kepada Rahman. Kembali kita lihat saudara penonton Surkata bukan tarik berikat kepada Tahri, melebar kepada rekannya Dara, membuka Dara berhasil Dara diantisipasi pemain pertahanan Arwana dan terjadi perebutan bola sedikit kembali Tahri, masih menagih perebutan berikat kepada Rahim, berhasil kepada Tahri, melebar kepada Tontas Yosial, bahkan crossing lagi-lagi dari kesempatan. Pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Surkata. Paulnya nafas sudah berada pada posisi offside. Dan kita lihat jadwal kesempatan kesebelasan Surkata untuk bisa mencetak gol kelima pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat saudara penonton jaga penjaga gawang kesebelasan Arwana benar-benar melakukan tugas dan juga melakukan kerja yang sangat berat bagi kesebelasan Arwana pada pertandingan babak yang pertama ini. Harus jatuh bangun seperti lagu almarhum Maggie Jeff. Kita lihat saudara penonton penjaga dalam kesebelasan Arwana terlepas dari 4 gol yang sudah bersarang ke dalam yang dikawalnya. Penampilan penjaga gawang kesebelasan Arwana ini juga sebenarnya cukup baik setidaknya pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan akhirnya saudara penonton karena saking tidak tahannya menangkap jemputan para pemain kesebelasan Surkata, kiri jangka kembali mendapatkan gangguan cedera lewat pergerangan kaki yang dimilikinya. Setelah cedera kelipan tadi berhasil disembuhkan, kali cedera pergerangan kaki saudara akankah membuat jangka tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Dan akhirnya meskipun dengan tertati-tati, kita saksikan penjaga gawang kesebelasan Arwana tersebut coba mampu-mampu untuk melanjutkan jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali garing, oh, belum akhir pertandingan babak yang pertama dijuta oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Itu pertanda usai sudah babak yang pertama dengan keunggulan 4 gol sementara kesebelasan Surkata atas lawannya kesebelasan Arwana. Dan sambil kita nantikan
jalannya pertandingan lanjutan babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Thank you.